Jalan Tribunnews. Sekarang kita ada di Tugu Branding, Kecamatan Lengkong Tribunnews, Kabupaten Nganjuk, yang berwujud daun tembakau di tengah atau di merapat jalan Kecamatan Lengkong Tribunnews sendiri. Tugu ini mengundang banyak perhatian Tribunnews karena pembangunan biaya pembangunan sendiri cukup fantastis, mencapai 73,33 juta Tribunnews. Ini bangunan Tugu Branding Kecamatan Lengkong. Tugu Branding sendiri berwujud di tahun tembakau karena sesuai dengan potensi di Kecamatan Lengkong sebagai daerah penghasil tembakau dari sebagian petani yang menanam tembakau. Tribunnews, kondisi dari Tugu Tembakau ada di perempatan jalan Kecamatan Lengkong atau Jalan Merdeka. Tribunnews, ini kalau malam memang ada hiasan lampu. Oke, Tribunnews, demikian dari Tugu Tembakau, daun tembakau, ada di Kecamatan Lengkong sebagai branding daerah, potensi daerah Tribunnews, yang dibangun dengan anggaran hingga 73,3 juta rupiah. Oke Tribunnews, demikian Tribunnews, selamat siang dan terima kasih.